saya dapat simpulkan aliran trafik begitu lancar, namun sesekali terdapat sedikit kesesakan. Baik, terima kasih Alif di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Alif di SJR Sungai Besi. Untuk pengetahuan anda, dan saya dan kru berada di Tol Gombak ini sejak pukul 6 petang tadi, dan apa yang saya dapat simpulkan, aliran trafik begitu lancar di kedua-dua hala. Namun sesekali terdapat sedikit kesesakan kira-kira 500 meter. Ini susulan pemeriksaan secara ketat dan teliti anggota polis terhadap pengguna yang melalui SJR ini. Saya juga difahamkan oleh petugas SJR di sini, bilangan kenderaan yang menghala ke pantai timur Semenanjung nyata berkurangan. Selain itu, syarikat konsesi Ani Berhad juga memaklumkan pihaknya menjangkakan penurunan jumlah kenderaan sepanjang Aidiladha ini berbanding jumlah purata kenderaan harian biasanya. Ketua Polis Daerah Gombak, ACP Zainal Muhammad turut memaklumkan hari ini sahaja anggaran kenderaan yang melalui laluan ini hanyalah 580 buah dan 70% daripada jumlah tersebut adalah kenderaan yang membawa barang keperluan seperti makanan dan sebagainya. Dan saya juga difahamkan hari ini sahaja hanya 3 kompaun dikeluarkan susulan cubaan untuk merentas negeri tanpa dokumen sah. Baik, buat anda yang cuba untuk memasukkan dokumen perjalanan, anda boleh dikenakan tindakan tegas dan sekaligus tindakan ini boleh merisikokan kesihatan keluarga anda di kampung kerana kita semua berpotensi untuk menjadi pembawa senyap virus COVID-19 ini. Baik, saya kira itu sahaja perkembangan selanjutnya. Kita terus kepada Fatil dan Farhatul di Angkasa Puri. Terima kasih.